Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kavi Vlog 7. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di siang hari ini ya teman-teman semua, di cuaca yang sedang mendung ya, mulai di pagi hari tadi, Rini akan menginformasikan kembali terkait cek saldo bantuan BPNT tahap ketiga ya, disertai bantuan BLT mitigasi resiko pangan Rp600.000 langsung di mesin ATM Bank BNI ya teman-teman semua. Namun sebelum lanjut ke cek saldonya, Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel Kavi Vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kavi Vlog 7 agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua. Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Dan jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan. Nah, monggo ya teman-teman semua, kita lanjutkan perjalanannya menuju ke mesin ATM Bank BNI daerah Pabrik Gula Semboro ya. Semoga di Rabu pagi ini ya, di tanggal 24 April tahun 2024 ada saldo yang masuk. Doakan ya teman-teman semua. Nah, kita lanjutkan ya. Cuacanya memang agak mendung. Monggo kita lanjutkan dulu. Nah, teman-teman semua, hari ini sudah tiba ya di depan mesin ATM Bank BNI dan langsung masuk saja ya. Semoga saja di siang hari ini ada kabar bahagia. Nah, langsung saja masukkan kartu merah putihnya ya. Nah, di sini pilih bahasa yang Indonesia dan masukkan PIN atau kata sandinya ya. Nah, di pilihan menu lain. Nah, di sini di informasi saldo. Nah, di tiga jenis rekening ini ada rekening giro, rekening tabungan, kartu kredit, pilih yang tengah ya, yang rekening tabungan. Nah, sayang sekali teman-teman semua, untuk saldo di Rabu siang ini di tanggal 24 April tahun 2024 masih belum ada isinya ya. Dimohon bersabar selalu. Semoga nanti sore ataupun malam nanti ada kabar bahagia terkait masuknya saldo BPNT tahap ketiga disertai BLT mitigasi risiko pangan Rp600.000. Dan demikian informasi yang dapat Rini sampaikan. Apabila ada salah kata, Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rini akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.